Sedih bersama kami pagi ini juga seperti biasa kita bawakan apa yang terkini daripada dua penyampai radio yang bertugas pada pagi ini dan kali ini stesen Negeri FM. Ya, kita akan bersama dengan DJ Fat dan juga DJ Alin yang telah bersedia untuk bersama dengan anda secara langsung dari sana. Jadi kita terus ke udara bersama dengan mereka. Silakan. Negeri FM di hujung jari anda bersama-sama dengan Alin dan juga... Saya DJ Fat. Terima kasih ucapkan kepada rakan kita. Teguh kita menang bersama dengan Terence dan juga Zaliha sebentar tadi. Ya, betul. Dan sekarang ini kami bawakan kepada anda kemas kini untuk status COVID-19 di Negeri Sembilan dan juga aktiviti yang ada di Negeri Sembilan. Cerita kita mulakan bersama dengan Fat. Ya, saya. Okey, kita nak kongsikan dulu. Okey, yang ini berkenaan dengan situasi COVID-19 di Negeri Sembilan semalamlah 7 Disember kan, setakat 12.30 hari di mana terdapat 212 kes baru positif COVID-19 dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center CPRC Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan. Sekarang ni kita nak beralih pula berkenaan dengan bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi, sains, kejuruteraan dan matematik atau singkatannya STEM. Yang sekarang ni menjadi platform terbaik kepada 194,000 murid di 477 buah sekolah di Negeri Sembilan ni bagi mengetengahkan pelbagai inovasi, penemuan baharu dan juga ya, mereka bentuk produk yang hebat untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi kata Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, program STEM ini juga telah berjaya sebenarnya membawa Negeri Sembilan ke persada antarabangsa seperti pertandingan F1 in schools dan pertandingan inovasi sains teknologi. Ya, betul. Dan info selanjutnya di mana Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan telah pun meluluskan enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dalam kurungan pindaan 2021 bagi menurunkan had umur seseorang warga negara yang layak untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Mudanya. Fad sekarang berapa? Saya rahsia. Dah boleh jadi ADUN dah ni. Dah boleh, saya dah boleh dah. InsyaAllah nanti saya cuba. Baik, kita nak beralih acara yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Ini kalau di Negeri Sembilan. Ini menarik ni. Betul, kalau di Negeri Sembilan sebut ngocah ni biasalah. Kan kita tangkap ikan sebenarnya, tangkap ikan ya. Jadi yang ini dia ada inovasi sikit ya. Seramai 10,000 pengunjung bakal memeriahkan Pesta Bola Ngocah 2021. Satu yang dijadualkan berlangsung di Kampung Budaya Teraci Kuala Pilah. Dia tak sebut Kuala Pilah. Kuala Pilah. Kuala Pilah. Betul. Baru tu kan. Selama dua hari bermula 11 Disember ini saudara. Kata Menteri Besar kita, Datuk Sri Aminuddin Harun, Stadium Bola Ngocah dengan kos RM600,000 yang akan digunakan untuk aktiviti hujung minggu ni merupakan satu-satunya Stadium Ngocah dalam negara sekaligus menjadi tarikan pelancong baharu di Negeri Sembilan. Apa yang ada program tu nanti? Sebenarnya kan, okay, Fan nak kongsi antara aktiviti yang ada dalam Pesta Bola Ngocah Kuala Pilah 2021 ni dan antara selebriti-selebriti yang akan ada lah dekat sana. Okay. Yang pertamanya 11 dan 12 Disember, kita ada pertandingan Bola Ngocah. Ni kalau orang luar Negeri Sembilan mungkin tak berapa tahu apa benda itu Bola Ngocah kan. Itu adalah pertandingan bola sepak sawah. Main bola dekat pada sawah padi. Lepas tu 12 Disember nanti ada acara-acara tradisional lah. Kita ada mengocah, panjat tiang licin, tangkap itik, basikal titi, gusti bantal. Saya nak gusti bantal. Kau nak main gusti, bolehlah cuba datang sini. Okay, dan 11 Disember nanti ada perlawanan pertunjukan tau sebenarnya. Antara pilihan Menteri Besar kita dengan pasukan selebriti. Antaranya kita ada Hazama, Roy Azman dan juga Zul Huzaimi dan rakan-rakan artis yang lain. Ramai lagi. Jadi kalau nak tahu siapa, kena datang. Betul. Di Kampung Teraci, Kuala Pilah. Iyo, 11 Pilah. Dan 12 Disember ini. Itu antara 19. Kita kembali bersama dengan Terence menerusi Teguh Kita Menang Bersama daripada kami di Negeri FM. Jumpa lagi. Bye. Ya, kita jumpa 12 Disember nanti mungkin insyaAllah. Terima kasih DJ Alin dan juga DJ Fat dari Negeri FM. Seterusnya kita akan...